Nate Goyard. Halo cuy, balik lagi sama gue L Anjay. Udah lama banget cuy, aku gak pakai intro itu. Jadi di game kali ini aku bakalan main pakai akun keduaku, yang mana dari reset season kemarin tuh belum pernah tak mainin. Masih suci lah. Ini aja ranknya masih epic. Kayaknya bakalan susah banget sih buat menang. Ya tapi semoga aja bisa dapat gameplay yang bagus lah, biar aku nanti bisa dapat konten. Oke lah cuy, ini nggak usah berlama-lama, nanti bakalan tak skip aja lah sampai ke in gamenya. Oke cuy, di sini kita udah masuk ke gamenya. Seperti biasa, ini kita langsung aja ke mid lane. Ya ke mid lane lah, mau kemana lagi? Seperti biasa, di sini kita langsung aja amanin semak-semak sebelah sini, sebelah apa itu, sebelah lane Pokemon-nya. Ini karena lawan kita Cacilion, jadi kita nggak usah jaga jarak cuy, kita deketin aja. Nah jadi dia kalau pakai skill nggak kena. Lah silongnya gak kesini. Ya udahlah, kita ambil aja ini minionnya. Pokemon maksudnya. Kok minion terus? Tolong. Waduh lancelot, kita mundur-mundur. Aduh kena. Kita kalau main mid laner itu sebisa mungkin kita jangan sampai kena cicil-cicil cuy. Kita harus jaga HP kita sebisa mungkin, harus full terus. Kita fokus clear minion mid lane dulu cuy, sampai level 4. Terus nanti kita bakalan langsung rotasi kalau udah level 4. Kita clear dulu, habis ini level 4 kita. Oke, kita langsung rotasi aja ke atas. Itu kayaknya rame banget itu di atas. Waduh ini keramaian sih. Gak jadilah. Ini bisa dapat. Oke, nice. Wah, musuhnya ngambil turtle. Oh, itu gishonya jauh di bawah loh. Ini yang dapat turtle-nya musuh sih. Ya udahlah, lepas aja lah. Aku mau rusuhin juga nggak bisa. Yang ada malah seternyawa cuy. Oke, kita bakalan coba rotasi ke bawah. Itu harusnya bisa dapet sih Aldous-nya. Aduh. Dik lagi loh itu. Tapi ya udahlah, jangan nafsu. Aku akhir-akhir ini tuh jarang banget loh main mid laner. Soalnya menurutku itu mid laner itu lebih susah. Lebih enak main side laner atau jungler. Entah kenapa. Aduh, bentar. Menurutku mid laner itu susah cuy. Soalnya kita harus jagain lane, rotasi atas bawah, ngasih info lah. Banyak banget so. Pokoknya ribet. Kalau salah dikit aja yang disalahin kita.
Aduh, gak bisa ini. Mundur bang, mundur bang. Aduh, kena. Aduh, kok rame banget. Bisa survive gak ini? Aduh, aman, aman, aman. Kita langsung balik aja sih. Bahaya banget ini kalau kita di situ terus. Oh, ini bisa gak ini Aldousnya? Oh, bisa ini. Bisa. Oke, nice. Akhirnya kita dapat kill pertama. Di sini kita langsung bikin divine cleave aja, cuy. Soalnya musuhnya hero tebel-tebel semua. Enggak semuanya sih, tapi kebanyakan. Sabar, sabar. Duh. Kena cicil-cicilan terus. Anjir, anjir, ngejar, anjir. Sebenarnya Luna kalau lawan Glow ini ada enaknya juga cuy. Dia kalau jadi kecil-kecil itu kita ngisi HP-nya jadi cepet banget. Sekali pakai skill 1 aja udah penuh HP-nya. Sabar, hati-hati. Aduh, ada lancelot. Oh, nggak kena. Ini yang penting kita kalau main Lunok itu sabar aja cuy di early game. Oh, ini bisa ini. Oke, nice. Jadi kita itu kalau main Lunok di early game sabar aja, nggak usah terlalu mukil. Soalnya Lunok sekarang itu agak susah, udah nggak kayak dulu lagi. Damage-nya di early game tuh jadi kurang kerasa cuy. Wah, kita tunggu di sini aja cuy. Soalnya tadi kan cecilonya di atas kan, jadi pasti dia bakalan commit lewat sini. Nah, bener kan bisa ini. Oke, nice. Benernya aku tuh bingung loh cuy mau ngomong apaan. Yang penting ngomong apa aja lah daripada sepi. Cicilonya bakalan lewat sini lagi nggak ya? Tapi ya nggak mungkin lah. Motor tadi udah kena. Wah, ini lancelotnya bisa ini kayaknya. Wah, bisa. Oke, nice. Wah, ini kita udah unggul banget ini. Kita udah bisa main agak agresif. Kita nyimak dulu di sini. Siapa tahu ada yang lewat. Oke, ini bisa ini. Kita flickerin lah. Oke, nice. Majil. Aduh, dikejar. Enggak jadi. Aman kita. Oh ya cuy, ini maaf banget loh kalau aku jarang ngomong dan juga kayak gaya ngomongku masih kaku banget kayaknya. Bukan kayaknya sih, tapi emang iya. Soalnya aku masih belum terbiasa main game sambil ngomong kayak gini. Rasanya jadi gimana gitu loh, aneh rasanya. Jadi nggak fokus. Harus mikirin main game sama mikirin mau ngomong apaan. Wah, itu rame banget di bawah. Jangan lihat situ Kishin. Aduh. Aduh, Mas Agus. Oh.
itu kan, kena tempel kan. I am under the water. Ayo lo. Please help me. Susah sih dibilangin. Aduh ini kita juga kena ini. Aduh bisa kabur nggak ini? Nggak, udah nggak bisa sih. Sebenarnya aku itu males banget loh cuy mau bikin konten. Soalnya kalau ngeliat perkembangan channelku selama 1 tahun ini itu nggak ada perkembangannya sama sekali loh. Cuman nge-stuck di situ-situ aja. Tapi bodo amat lah. Mungkin emang udah rezekinya segitu. Tapi aku nggak bakalan nyerah cuy. Ya semoga aja channel ini bisa terus berkembang lah. Bentar cuy, kita fokus dulu. Oh ini bisa terusnya ini. Oke nice. Wah dapat double kill. Triple kill sih. Wah ini maniac ini harusnya. Oh bisa. Oke mantap kali. Di sini kita dapat maniac. Ini kayaknya dapat konten sih ini. Gigi. Oh iya udah pasti dong. Ini kan Lunok L. Jangan ditanya gigi apa enggak. Tetet mulai sombong. Kita itu enggak boleh sombong cuy. Apalagi belum menang. Wah ini langsung kita gasin aja lordnya. Bisa end gak ya? Soalnya bahaya banget loh ini ngelawan Aldous. Kalau ke bawah late game ya kalian tau lah. Sama itu ada Cecilion juga. Cecilion late game damage-nya nggak ngotak. Lunok sekali sabet hilang cuy. Langsung ke isekai. Wah ini glue-nya ngapain ya? Ayo lu. Udah nggak bisa kabur lu. Muscov-nya offset sih itu. Tapi kita fokus booster aja lah biar ditanganin cushion itu. Duh mulai dim lagi aku soalnya bingung loh mau ngomong apaan. Gak terbiasa aku main game sambil ngomong kayak gini. Nah, semoga aja nanti bisa terbiasa lah. Oh ini bisa nggak nih? Bisa nih cecilionnya. Oke nice. Bisa end nggak ini? Wah ini kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa. Kita mundur aja cuy. Nggak usah maksain. Oke di sini langsung diwarin aja. Kita kalau bisa langsung ngambil cecilionnya sih. Oh ini bisa nih cecilionnya. Oh dapat muskop tapi nggak apa-apa lah. Bisa nggak ini? Wah ini glue-nya bisa ini. Aduh nggak bisa. Ya udahlah lepaslah. Ini bisa end gak ya cuy? Bentar kita cicil-cicil. Kita cicil-cicilan celoknya biar mundur dia. Oh ini agak susah sih kalau mau maju. Soalnya kita gak ada tank loh. Tanknya malah di bawah itu. Waduh sia-sia. Lordnya jadi sia-sia deh. Yaudah kita ambil aja buffnya. Lancelnya biar gak dapat buff ungu. Wah kayaknya kali ini kita bisa end deh. Wah ini kita nggak bisa ngandelin Tigreal sih buat open war.
Kayaknya kita harus open bar sendiri deh, baru Thai grillnya nyusul. Bentarlah, kita tunggu momen lah. Semoga aja dapat momen. Ayolah, momen datanglah. Wah, ini bisa. Bentar. Gaslah. Oke, nice. Thai grillnya langsung nyusul. Wah, ini bisa. Waduh, ada Aldous. Wah, dia ngelok kita lagi. Malah didorong ke situ loh sama Thai grillnya. Wah, tapi nggak apa-apa, ini kayaknya bisa end ini. Oke, bisa. Oke, nice. Hah, akhirnya cuy, setelah dari tadi main akhirnya dapat konten juga aku. Sampai lelah banget loh ini. Okelah cuy, mungkin sampai sini aja video kali ini. Ya, semoga aja gameplay kali ini bisa bermanfaat lah. Bingung gua mau ngomong apaan. Wah, dapat menyiak ya tadi kita. Super idol the show.